Ada momen haru bagi para hakim saat beraudiensi dengan pimpinan DPR RI mengenai tuntutan kenaikan gaji. Di tengah rapat, mereka dihubungkan langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat telepon dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Audiensi digelar di ruang Komisi 3 DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Sebanyak 4 pimpinan DPR menerima audiensi itu, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Hadis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rizal. Awalnya Dasko menyambungkan Prabowo lewat telepon yang diperdengarkan melalui mikrofon di meja pimpinan. Terdengar suara Prabowo berbicara langsung kepada hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia di ruangan rapat. Prabowo mengaku telah memiliki rencana untuk memperbaiki kesejahteraan para wakil Tuhan tersebut. Ia juga meminta bantuan untuk para hakim dapat bersatu untuk membenahi negara. Para hakim yang menyimak penyampaian Prabowo itu terdengar beberapa kali bersorak antusias. Setelah Prabowo menutup penyampaiannya, para hakim sontak memberikan standing applause. Terlihat beberapa hakim menangis haru di kursinya. Sementara itu, hakim lainnya terlihat berpelukan. Ada pula hakim yang meneriakkan takbir sambil berdiri.